Jembatan penyeberangan orang di Jakarta kerap menjadi etalase bagi para pedagang kaki lima. Aneka dagangan dijajakan, ada aksesoris, sandal, kaos kaki sampai setrikaan. Bahkan ada tukang otak-otak. Gak kebayang deh, gimana repotnya si abang menaikkan gerobak sepeda ke atas jembatan. Buat pejalan kaki, gak bohong nih, sambil jalan bisa sekalian lelak lirik, belabeli juga bisa. Tapi ya gitu deh, sewaktu memilih atau menawar barang, seringkali harus berdesakan dengan para pejalan kaki. Anda Mbak Emi, borong sepatu ya Mbak? Bukan sih, karena tadi pakai sepatu agak lecet, kakinya, jadi sengaja beli aja biar enak jalannya gitu. Kalau pendapatnya Mbak Erna gimana? Ya jalannya juga jadi sempit kalau lagi rame, cuman kadang-kadang kalau yang di, mungkin ada enaknya juga ya kalau ada yang diperlukan dibeli gitu. Cuma kalau lagi banyak rame pembeli gitu kan jadi ngalangin jalan. Ternyata memang ada peminatnya. Pantas saja Pak Toro memilih jualan di jembatan, karena lapaknya sudah tergusur dari Monas. Lalu, apa dong enaknya jualan di jembatan? Kan sempit. Apa nggak takut dirazia, Pak? Kita misalkan ada razia ya kita takut. Waduh, Pak.